actually? Yeah. Enak. Nowadays. Serius, enak banget. Apa kabar kalian semua hari ini, geng? Kembali lagi ke channel saya bersama saya, Desi. So, hari ini, geng, seperti yang kalian lihat, saya sudah ada di kitchen alias dapur. Hari ini kita akan bikin raspberry tiramisu untuk pertama kalinya, karena si Tiago request tiramisu itu dessert kesukaan kesayangan dia. Saya tuh belum pernah buat tiramisu sama sekali, geng. So, ini pertama kalinya, udah berhasil. Dan ya, gak usah banyak basa-basi lagi. By the way, ini raspberry-nya aku pakai yang kemarin kita panen ya. Kita kan panen lumayan banyak, jadi aku bikin raspberry tiramisu ini satu. Dan sisanya bakal aku mungkin bikin selai, aku belum tahu mau diapain. So, geng, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal tunjukin ke kalian bahan-bahan yang aku pakai apa aja. Bahannya tuh simple banget, cuman beberapa jenis aja. Tapi aku harap berhasil. So, sekarang langsung aja kita capcus ke bahan-bahannya, oke? Okay? Oke, geng, ini dia bahan-bahannya. Di sini ada keju mascarpone. Keju mascarpone ini saya pakai 500 gram suhu ruangan. Terus di sini ada buah raspberry. Buah raspberry ini saya nggak timbang, pakai kira-kira aja. Dan di sini ada telur 3 biji. Nanti bakal kita pisahin kuning telur dan putih telurnya. Di sini ada biskuit lotus. Ini opsional aja karena biasanya raspberry tiramisu itu cuman pakai lady finger aja ya. By the way, kenapa saya udah masukkan ke dalam plastik? Karena nanti bakal kita hancurkan pakai rolling pin. Kemudian di sini ada gula. Gula ini aku pakai 3,5 sendok makan dan juga vanilla sugar. Kalau kalian pakai vanilla extra juga apa-apa. Dan by the way, si lotus ini, biskuit lotus juga bakal kita hancurkan. Yowes, geng, ini aja bahan-bahannya. Sekarang yuk, mari kita eksekusi. Pertama-tama kita pisahin dulu kuning telur dan putih telurnya. Oke, geng, sekarang kita akan kocok putih telurnya sampai mengembang dan berbusa semuanya. Kita kocok pakai kecepatan 2, habis itu baru kita naikin ke kecepatan 4. Oke, geng, ini udah selesai. Udah boleh kita sisihkan. Putih telurnya udah ngembang. Sekarang kita kocok kuning telur. Semuanya, geng, masukkan sama gula dan juga vanilla sugar, geng, masukkan. Sekarang kita kocok langsung dengan kecepatan 4. Oke, geng, udah jadi. Sekarang kita masukkan keju mascarpone. Masukkan semua kejunya, geng. Dan sekarang kita mixkan lagi sampai tercampur rata. Keju mascarpone-nya sekarang kita bakal campurkan ke putih telur. Oke, geng, yang pertama-tama kita akan ambil putih telurnya sedikit dulu untuk dimasukkan ke campuran keju mascarpone-nya. Aduk rata. Sekarang kita masukkan sisanya semua, geng. Aduk rata lagi. Oke, udah jadi. Sekarang waktunya plating. Oke, geng, sekarang waktunya plating. Kita pertama-tama akan masukkan si lady finger.
si keju mascarpone. Masukkan. Kemudian si raspberry geng. Taruh di atasnya, terserah mau digimanain. Habis itu kita akan masukkan lotus, biskuit lotus. Masukkan keju mascarpone lagi di atasnya. Terus masukkan raspberry lagi. Lakukan seperti ini sampai adonan keju mascarpone kalian habis ya, geng. Terus sentuhan terakhir aku bakal taruh sedikit coklat bubuk di atasnya. Ini geng, jadi ini akan kita simpan di dalam kulkas selama minimum 1 jam sampai 1 malam. Kalau kalian bisa 1 malam lebih enak. Tuh, jadi bang. Jadi inilah geng penampakannya raspberry tiramisu ala-ala saya. Beginilah penampakannya. Ini aku berhasil dapatin 5 gelas dari 500 gram keju mascarpone. Sekarang semuanya ini bakal kita taruh di kulkas dulu minimum 1 jam, kalau bisa 1 malam lebih bagus lagi, lebih enak. So, beginilah geng penampakannya. Ini terlalu banyak coklat. Harusnya kayak gini nih. Ini terus semangat naburin coklat bubuknya. Yowes lah geng, kita masukkan dulu ke kulkas, nanti kita suruh Tiago cobain, oke? Oke, choose which one you want. Pique, pique, que les grands bourrés, bourrés, ratatam, amstram, rapi, dam, dis. Dia itu geng, dia milih ini yang dia mau makan. Let's go, let's try. Enak gak? Enak nggak? Yeah, it's good. Mm. Are you sure? Mm-hmm. It's the first time I tiramisu. Hmm? Mm. Truly? Enak. Truly? Yeah, it's very good. Oh, yeah. Make this hand. This is love in Korean. Make this finger. No, yeah, like this. Make. No, this. No, it's money. Like just that. Just that. Okay, dia suka, geng. Tuh. Do you want to finish all? Do you want to eat all? This yes, but the others no, baby. It's too what? Much. Mm. Are you sure? You continue. This for mom? You, my mom, my father, and two for me. Okay. Let's go lah, geng. Oke lah, dia udah coba. Sekarang giliran saya yang makan, geng. Mm. Enak kan, baby? Iya, enak. Ya, mango. Ini ceritanya si mertua mau cobain tiramisu buatan saya. Nih, lihat dia enak atau enggak. Sebong atau? Oui. Sebong? Sebong. Truly? Sebong. C'est vrai? Oui. Di enak, Lisa. Hmm? Enak. Enak. Ah, oui. Enak saya sebong. Enak. Oui. Sebong? Oh, enak katanya geng. Ini penampakannya. Oke lah, marilah kita biarkan si mertua makan sampai habis. Tuh. Ya? Enak. Enak. Oke, sekarang giliran saya yang makan. Kalian udah lihat reaksi si Tiago dan juga mertua. Aku minta mertua cobain gimana rasanya makan tiramisu pertama kalinya buatan saya. Sekarang di depan saya sudah terpampang nyata satu tiramisu. Ini geng penampakannya. Tadang. Ini daun mintnya kita singkirkan dulu. Tuh. Wuhui. Aku baru habis makan dan sekarang kita langsung lanjut aja sebagai ini dessert kita hari ini, geng. Oke? Gak usah baik bacot lagi, yuk kita makan. Ini geng penampakannya. Tuh ada lotus biskuit di bawahnya.
enak banget. Ya Tuhan. Enak banget. Seriusan ya. Seriusan gak bohong. Kalau bohong, Tuhan marah ya. Enak banget, parah, sumpah. Gak kalah dari yang kita makan di resto-resto. Parah. Enak banget. Ini bukan karena aku yang buat ya. Aku bilang enak, tapi ini serius enak banget. Parah. Manisnya pas. Gak terlalu manis. Pas. Gak bisa berkata-kata saya kira. Coba bikin tiramisu, coba resep ini, geng. Kalau menurut saya enak ya, semoga kalian juga suka, semoga selera kita juga safe frekuensi. Dahsyat. Balance aja gitu rasanya. Jadi ada sedikit asam dari raspberry-nya. Manis dari keju mascarpone-nya tuh pas banget. Tuhan ya, dan sentuhan biskuit lotusnya itu untuk balancekan rasa dari raspberry dan juga si keju mascarpone-nya tuh kayak duit maut. Ini geng, aku makan tuh barbar kali ya. Karena ini serius enak banget. Suapan besar nih. Enak banget. Habis geng. Parah gak aku makan di bawah 4 menit 3 menitan lah. Parah. Pantasan Santiago tuh tambah terus ya waktu dia makan ya. Seenak ini. By the way geng, ini bukan karena saya yang buat, saya bilang enak, tapi ini seriusan enak banget geng. Kalau kalian mau coba, kayaknya nggak perlu raspberry, kalian bisa pakai strawberry atau apa, atau blackberry, ada buah apa aja yang ada. Tapi kalau menurutku lebih enak, sorry aduh kekenyangan, tapi menurutku lebih enak tuh pakai buah yang ada sedikit sentuhan asemnya ya, jangan semuanya manis gitu, supaya ini ada acidity, jadi balance rasanya. Yowis lah geng, sampai di sini aja dulu video kita kali ini, video buat raspberry tiramisu untuk pertama kalinya. Buat kalian yang pengen coba mungkin bikin raspberry tiramisu, bisa contek resep ini, karena resep ini gampang, nggak pakai ribet, nggak banyak perintilan, dan dijamin enak. Kalau buat saya enak, semoga selera kita sefrekuensi, oke? Oke, geng. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Itu semua sangat berharga untuk saya. Dan ya, kita ketemu lagi di next video. Abianto, bisu-bisu!